Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rizal Kat. Oke, para master dimanapun anda berada, kali ini saya mau bikin konten yang spesial buat kalian semuanya ya. Dan ini saya akan mereaksi videonya teman saya yang biasanya saya ganggu pada malam hari saya telepon ya. Yaitu siapa? Nah, tapi sebelum dilanjut, kalian subscribe, like, dan komen ya. Kalian komen di kolom komentar. Kita sharing-sharing sebelumnya, kalian share juga ya guys untuk video ini jika bermanfaat, dan kalian share di media sosial atau follow Instagram saya Rizal_cut. Dan ada juga saya bikin fanspage yaitu Rizal Cut juga bisa. Siapa? Kalian penasaran? Langsung saja kita buka videonya. Woi gendeng ya, apa ya, saya berteman sama Mas Tulis, tapi yang saya subscribe, yang saya gunakan subscribe bukan akun utama ya. Ini akun utama nggak saya subscribe, jadi mohon maaf ya untuk Mas Tulis ya, akan saya subscribe ini ya. Jadi sudah lama tapi belum saya subscribe ya. Di sini Mas Tulis sudah mendapatkan 16.000 subscriber dan 1339 video. Oke, let's go. Jadi kita akan mereaksi video Mas Tulis yang baru saja upload 2 jam yang lalu. Oke guys, jadi kita buka yang video terbaru yaitu 4 menit selesai. Ini ajang pangkas rambut cepat. Jadi kita sambil mendengarkan pembicaraan dari Mas Tulis ya. Di sini ada iklan ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam cukur sedunia. Cukur ganteng senusantara. Menggunakan 1,5 tuasnya maju atau plus sepatu nomor setunggal gitu. Niki niki damel coro puro niku coro puro ya guys. Anu megane napa niki clipper niki napa niku botosin boten jempolan boten engine clipper buatan, tapi jembolan itu kan tinggi, terus bijinya tengah jeng jalan. Duki duko salah, duko leres, belum buatan semuanya. Yang penting nyaman gua ngapain itu, gua gitu. Jadi menurut saya Mas Tulis ini adalah motivator bagi tukang cukur pemula ya guys. Patut kita jadikan contoh untuk Mas Tulis ini, dan saya rasa setiap barbershop itu mempunyai cara masing-masing untuk memotong rambut ya. Tidak ada yang dibilang wow atau luar biasa ya. Jadi saya rasa ini adalah motivator saya, dan saya sangat suka dengan caranya. Jadi walaupun orang lain tidak menyukai dengan caranya Mas Tulis ibaratnya, tapi monggo, karena setiap tukang cukur itu memiliki cara dan tutorial tersendiri ya guys. Jadi kita lanjut. Nanti juga cara nyekle ngatur niku caranya kados apa bro teko dinyalakan bro megangin meten. Jadi ya, ini adalah video yang paling lucu ya buat Mas Tulis ya guys. Kamu ngomongnya pakai bahasa Indonesia bro, jangan pakai bahasa Jawa halus. Nah, misalnya nanti yang menonton orang Sumatera,
orang Riau, orang Malaysia itu nanti bingung gitu loh. Jadi gak apa-apa jika kamu kasih translate ya Mas Turis ya, itu sangat bagus. Just, jadi pembicaraan kamu itu menandakan kamu tuh orang Jawa benar-benar asli kental gitu ya, pakai omongan yang Jawa halus. Lanjutkan. Niki nama Tweet Magic Global. Nah, niki sepatu nomor setunggal. Menggunakan sepatu nomor satu. Niki nama terus pulau niki buatkan jadi bisnis global. Berarti nama ini niku tapper buatkan fit gitu. Oke, apa niku? Karena dia insya Allah niki cara pulau, cara pakai sepatu. Tapi buatkan dapat mungkin buatkan di nama ini potong rambut. Ini potong rambut ini jadi kan sebab ini demikian desa antrian di kata dan apa mulai nih merdamel di ambaan di parang. Nanti ini pinggir tak belum betul di longin ini kali ini biasa. Nih pinggir tak kali menit nih kali di kore dan angel yang di atas dan kali menitan. Niki menurut kula sebenarnya pas di Korea alis niku ngajeng pas ngen pilihan niku derek kirang tipis sebenarnya. Nah niku sing kaos kuning niku baby sing cedek lawang. Oke guys, jadi kita lihat menitannya di sini untuk potong rambut Mas Turis satu pelanggan 2,33 menit dia berdiri meninggalkan bangku. Luar biasa. Jadi buat kalian pemula atau yang belum menonton channelnya Mas Turis, jangan lupa kalian subscribe ya guys, biar channelnya Mas Turis semakin berkembang. Jadi kita lanjutkan untuk video berikutnya. Selanjutnya saya akan bikin reaksi lagi video potong rambut siapa, nanti ditunggu saja ya. Jika kalian mempunyai angan-angan siapa yang mau direaksi, nanti bisa komen di kolom komentar dan ini bisa dijadikan promosi juga ya guys buat kamu. Dekat lawan nah niko kalau sebenarnya ini kan pembuatan kursi ini tuh baby lari sing niko lo magang terus yang jengben yang gue sampai tak sini juga ya agak rame ya guys, tapi tau lebih sami sak kursi ini boleh. Nah ini kita gantas ya modelnya tiang sepon ini tiang sepon biasanya ini tuh buang pil nampak boten kata rebel napa full anu suwunan ngeten ngoten boten nusa pun ngoten pun cekat arang-arang ini ki pulang damel sepatu nomor 3 Mas Turis awalnya menggunakan sepatu nomor 3 jadi kalian bisa contoh ya guys seperti kandil pulau kuatir memakai pulau damel setunggal dan langsung ketibisan terus tuasnya maju mau mundur wibang lain kali dijelaskan jadi sih damel setengah damel sepatu nanti kok ngapun dan nyun akun samudro ini panjenengan saat dari pun pulau ngawas master jadi pulau nyun akun samudro ini gini rencang-rencang aja mi tangkep sisirnya sisir nopo itu damel sisir li ini niku sekawannya juga 100 tumbasnya teng Bojonegoro terang toko kosmetik dan peralatan pangkas rambut. Setelah nomor 3 menggunakan sepatu nomor 1 menggunakan Magic Clip. Jadi ini baru ya guys, alat ini baru, tapi sebelumnya Mas Turis juga ngomong ke saya mau beli ini ya, ini sangat bagus ya menurut saya, ini anti panas dan misalnya tajam
dan untuk dinamonya juga kuat. Jika kalian ingin tahu untuk reviewnya bisa ditonton di videonya Mas Turis ya guys, dan jangan lupa subscribe. Oke, lanjut. Oke, bukan pamer tapi memang saya itu belum duduk akan dengan kulon ini pun gada magic click ngeten lho. Regine kan setunggal juta 1.400.000 itu sudah disebutkan harganya ya guys. Jadi setiap daerah itu beda-beda harga. Kemungkinan untuk selisihnya nggak banyak ya guys. Untuk telemeknya baru. Nggih ngapunten. Kali kalau tiba harga niku terus saya lari-lari niku ori. Tapi itu kok niku cepet panas loh. Bukan pasti remen cepet panas sih ngoten niku. Lo kok cepet panas toh? Ini juga lo saat ini overcom gitu, lo overcom pancet ya, trici telunjuk ini tuh tengah jam cara megang lo nyaman. Nah lo, betul guys, jadi ini saya jelaskan ya. Jadi untuk soal tangan atau cara pegang alat atau pegang gunting itu tergantung kalian masing-masing. Jadi kalian kalau sekolah di barbershop nanti diajarin seperti ini, tapi untuk cara megangnya itu sebenarnya dikasih yang benar. Cuman kalau enaknya nalurinya punya cara sendiri itu ya lebih bagus gitu loh. Jadi tidak memaksa harus memakai cara orang lain gitu. Jadi yang penting hasilnya kemudian pelanggannya itu bisa puas ya guys. Nah betul ya, betul sekali. Jadi jalaran Songko Kulino dagingnya suwi-suwi lancar lan iso guys. Overcome kaktus ngeten iki nggih, rencang-rencang goreng nabi Pak Kita mungkin amine Febi niku goreng karyawan kulon, tapi niku nembe magang film pendek kulon guyu mawon guluk mawon nanti kaget matang niki tasik grogi tapi tasik ragu-ragu ngedrap-ngedrap anu nopo niki mentale tasik umur dan kalau bisa tahun itu nembe kepala juga niki overcome Oke okay guys, jadi sementara itu saja untuk reaksi kali ini, dan ini adalah uji coba video saya reaksi. Saya bukan bermaksud untuk gimana-gimana ya, jadi kita saling support antara channel saya dengan Mas Turis dan yang lainnya itu saling support. Jadi tidak ada yang namanya menjelekkan atau menjatuhkan. Jadi ini adalah pelajaran yang berharga buat saya dan kalian semuanya, bahwasanya setiap tukang cukur itu memiliki karakter, memiliki cara yang berbeda-beda. Jadi tidak harus meniru yang lain. Jika kalian ingin meniru ya silahkan gitu ya. Jadi tidak ada paksaan atau harus menggunakan cara ini, harus menggunakan cara ini. Kalau bisanya kamu dengan cara yang si A udah enak rasanya, udah nyaman ya silahkan gitu. Jadi saya rasa untuk tutorial Mas Turis ini sangat bagus sekali, dan kalian tunggu untuk reaksi video berikutnya. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe di bawah ya guys, karena subscribe itu gratis. Tunggu video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.